Jadi kemarin juga kita belajar tentang brainstorming. Apa sih brainstorming? Brainstorming itu adalah bagaimana kita bisa memiliki metode untuk bisa mengkolek ide-ide kreatif yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar, gitu ya. Sebagai seorang pekerja, maka teman-teman juga harus memiliki keahlian bagaimana untuk bisa mengkolek ide-ide yang dimiliki oleh teman-teman di sekitar kita. Nah, fungsinya buat apa sih? Fungsinya adalah ini bisa dimanfaatkan teman-teman untuk bisa membuild up idea gitu ya. Jadi dari apa namanya ide gagasan teman-teman di satu kerjaan itu nantinya bisa membuat teman-teman memiliki banyak referensi, tidak cuma sekedar itu-itu saja gitu ya. Jadi teknik ini sangat dibutuhkan juga buat teman-teman memahami. Terus apa kaitannya Miss dengan English for Business? Jelas ada kaitannya ya teman-teman, karena ketika teman-teman belajar bahasa Inggris terus kemudian teman-teman tidak bisa tidak bisa teknik apologizing, terus kemudian teman-teman tidak tahu bagaimana mengkolek apa ya, membrainstorming ide dari teman-teman di sekitar, so you will have a problem, okay, with your activity in your office, okay, karena tidak semua orang menguasai teknik ini, sehingga teman-teman wajib dan harus menguasai, gitu ya.